Weh, kalian kok hebat kayak gitu? Gua nggak bisa, anjay. Aduh, gua yang kayak gini, kita kan membawanya. Yo bro-bro semuanya, kembali lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA 5 nya kembali ya bro-bro. Dan pada hari ini kita bakal reply mission lagi ya bro-bro. Oke, sebelum itu kalian semuanya yang pada nonton video ini langsung saja ke scroll ke bawah, lalu tonjok like-nya ya bro, sampai ter-like-nya warna biru ya bro. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, langsung saja subscribe, join semuanya ke Ricky Squad semuanya ya bro-bro. Dan bagi kalian yang mau teman-teman kalian juga nonton video ini, langsung saja di-share ke grup-grup kelas kalian atau grup WA kalian semuanya, di-share saja ya bro-bro, biar video ini makin berkembang dan channel ini terus maju ya bro-bro. Terima kasih sekali pada kalian yang sudah nge-like, subscribe, dan share video ini. Langsung saja kita ke kontennya. Oke, kita sudah berada di gamenya ya bro-bro. Dan hari ini langsung saja, kemarin itu kan gue udah bilang, jadi bagi kalian yang udah komen di komentar bawah, bakal gue ambil untuk menjadi referensi gue di episode selanjutnya, yaitu di episode pada hari ini. Jadi gue bakal ambil misi ya. Misinya ini kemarin kalian udah ketik di bawah itu ya, ada yang namanya misinya itu, coba gue lihat dulu. Oke, yang pertama itu ada gue yang lihat ya bro, itu pertama itu Predator namanya, yang kedua tuh Jewelry Star Job, atau ya itu kayaknya berlian-berlian kayak gitu loh ya. Yang ketiga Hood Safari ya bro. Jadi kita bakal lihat dulu. Dan bagi kalian, dan kalian juga ada nulis di bawah ya bro, itu ada katanya bang harus bagusnya itu urut gitu ya. Jadi ini yang pertama itu Jewelry ini ya kan bro. Jadi Jewelry ini yang pertama, nanti kita bakal mainkan. Terus kita cari Predator dulu nih. Nah, yang kedua itu adalah Hood Safari ya bro. Dan kita udah menemukan Hood Safari ini, misi yang keberapa? Misi yang ke-30 ya bro. Oke, jadi kita bakal cari lagi yang ke tadi itu yang pertama Predator ya bro. Ada atau enggak ya? Nah, ini dia Predator ya bro. Ini Predator ini ngapa ya? Predator gimana itu? Predator itu sangat ganas kayak gitu ya bro. Jadi kita bakal main kan yang pertama dulu adalah Jewelry Store. Ini dia The Jewel Store Job. Gua gitu aja deh ya bilangnya ya bro. Oke, langsung saja kita play missionnya. Nice. Oke bro, dan kita ini sudah menyusun rencana untuk nanti kita bakal ngambil berliannya itu ya bro. Dan ini sudah kita susun misinya ya. Oke, ternyata kita bersama Mamang Michael ya. Oke, langsung saja kita bakal curi berliannya tadi ya bro. Oke, kita udah susun. Oke, ini apa nih, Darna Bruce. Apakah kita mencurinya itu siang atau malam ini? Oh, siang ternyata ya. Alright, on site. Oke, ini kayaknya gue pernah ya bro, gue pernah mainin misinya ini ya. Oke, langsung saja we did you. Ini yang pertama adalah, ini adalah hacker kita. Ini yang cewek ini adalah hacker kita ya bro, karena tadi gue udah anu. Dan yang kedua yang mana ya? Ini yang di depan gua ini sekarang nih, yang pakai baju ini, dia adalah penembak jitu gua gitu ya bro. Jadi dia itu adalah pengawal lah ya. Dan yang ini adalah drivernya ya. Jadi dia itu nanti yang mungkin ngajak kita buat lari-larian ya kalau dikejar-kejar. Ini apa ya? Kok ini ada tukang jahit ya? Oke, ini operasi terselubung ini ya bro. Ini memang benar ini ya bro. Ini benar tukang jahit gitu, tapi dalamnya ada apanya tuh, operasi terselubungnya untuk mencuri ini ya bro. Waduh, ini mantap sekali ini. Oke, langsung masuk semuanya. Ayo masuk. Oke, ini kita tunggu dulu. Loh, kok ada yang masuk sana? Oh, itu hackernya masuk sana. Iya. Oke, masuk semuanya cepat. Pak Bejo sama Pak Kipli. Pak Bejo sama Pak Kipli ya. Pak, bapak yang supir ini Kipli. Loh, tapi gue yang nyupir ya. Kok gitu? Ini, kok gue yang nyetir juga gitu kan? Aduh, driver tadi sumpah dah. Driver skillnya paling tinggi nih gue ambil bro. Alright, kita langsung saja bakal menuju sana ya. Oke, kita langsung saja menuju sana ya bro. Menuju toko berliannya tadi ya. Kita santuy saja di mobil ya, daripada nabrak-nabrak. Nih di depan ini ugul-ugulan di depan ini. Siapa yang nyetir sih dari tadi? Sana kemari tuh kan, kanan lagi, ambil kanan lagi gitu kan. Ayolah cepat tuh. Loh,
Kok belok kanan? Kok belok? Oh bukan ya, yang di depan. Yang di belakang ini, yang ngikuti kita. Aduh, kita yang di depan kocak dah. Oke, kita bakal langgar-langgar saja. Lah, dia patuh lalu lintas bro. Waduh, oke, mungkin kita yang duluan aja deh ya bro. Oke, jadi kita daripada nunggu lampu merah kan lama ya. Gak apa-apa juga kalau kita ngelanggar gitu loh. Oke. It was a couple of years before they started doing it for bread, you know what I'm saying? Eh, suara siapa itu? Ini suara yang di belakang ini. Ini bisa-bisa nih Mamang Kipli ini, bro. Alright, alright. Dan by the way juga gue terima kasih sekali pada kalian yang sudah komentar buat gue mainin misi apa ya bro-bro. Jadi gue request lagi minta kepada kalian yang tahu misi-misi yang menarik buat komen di bawah lagi ya bro-bro. Komentar di bawah langsung saja biar nanti di episode selanjutnya bakal gue mainin lagi ya kan. Oke, terima kasih sekali boy. Jadi oke, this is it. Ini dia ya bro. Oke. Ini dia tokonya coy. Wah, pakai helm. Kok pakai helm gitu loh. Oh, biar enggak kelihatan coy. Oke, biar enggak kelihatan mukanya aja ya kan. Oke, sip. Wah, coy. Oke, semuanya. Oke. Ini kita harus cepat ngambil anunya nih, emasnya nih. Ya bodoh amat. Oke, yang pertama kita yang ini dulu ya kan. Kita ambil semuanya. Klik O. Oke, kita ambil terus ini lagi. Ini lagi coy. Oke, oh langsung klik aja, ya oke. Dia otomatis ngambilnya ya bro. Oke, langsung saja boy, secara cepat lah boy, jangan sebelah sini lagi boy. Sebelah sini boy. Ya boset. Kita harus cepat pokoknya ya bro. Oke, jadi kita harus cepat ngambil semuanya sebelum ada dia nelpon polisi. Pasti dia kan nelpon polisi gitu kan, gak mungkin dia ngebiarin kita ngambil kayak gini, bodo amat lah. Oke, ini udah, sini lagi. Let's go boy. Let's go. Waduh, gua harus ini sangat fokus ya, bro. Karena kita ini harus ngambil semuanya ini. Kacanya yang pecah di mana aja gitu kan, enggak ada tandanya ini. Oh, ini enggak bisa. Quick. Ini bisa enggak? Oke, bisa. Ambil terus, bro. Ambil terus semuanya berliannya. Oke, ini sudah. Ini belum. Oke, ambil. Oke, sedikit lagi. Oke, sudah. Alright. Oke, langsung saja. Oke, ngapain lu, oi? Oke, jangan dibunuh lah, kasihan dia ya. Oke, langsung saja. Bacot, kebanyakan bacot. Aduh, langsung saja berangkat, cuy. Aduh. Let's go. Langsung berangkat. Waduh, kita nih pakai siapa lagi? Kok tadi ketinggalan? Si Michael ketinggalan tuh. Woi, so. Oh my god. Ini ada polisi. Kita harus siaga. Ini kita harus ngikuti mereka atau apa sih ya? Oke, kita. Oh, bisa nembak ya. Oke, kita bisa nembak, bro. Waduh, kita juga ditembakin gitu kan. Aduh, nih. Ciki wir kaca tabung. Ciki wir. Oke, kita harus ngikutin mereka nih nampaknya ya, bro. Kalau kita lost nih kayaknya bahaya cok. Oke, benar jalan sini. Terus nih nanti di akhir ini kalau misinya epic sekali ini coy. Ini mantap nih. Ini bukan epic aja nih, mythic. Mythical glory. Oke, ini mantap sekali coy. Oi, wah. Tante, keep going. Santai. Kita harus, waduh, ini mereka ninggalin gua anjay. Santai. Waduh, ini proyek bawah tanah, cok. Aduh, kita masalah lewat sini ya, bro. Oke, woi, tunggu, woi. Waduh, enggak nunggu gua nih kalian. Oke. Weh, kalian tuh hebat kayak gitu. Gua enggak bisa anjay. Aduh, gua yang kayak gini kita kan membawanya. Enggak bisa nih mereka ini ninggalin gua kayak gini gitu kan. Mereka kan tahu rutenya anjay, gua enggak tahu. Polisinya enggak sampai bawah sini ya, bro. Tandanya mereka tunggu aja di bawah sini sampai polisinya hilang juga bisa lah sebenarnya ya kan. Ini tapi mereka ini barbar gitu loh. Oke, jadi kita ini, waduh, ini mantap sekali ya bro, jalan bawah tanah gini. Nggak kepikiran gitu loh. Ini ada jalan bawah tanah gini di Indonesia, ada apa enggak ya bro, jalan bawah tanah gini ya. Gua nggak tahu, nggak pernah lihat, sumpah dah. Cuman ada di luar negeri kalau nggak salah ya, ada jalan-jalan di bawah kayak gini ya bro. Oke, kita lurus terus jalan, ngikutin jalan bawah tanah. Ngedrop EPS-nya, dasar komputer cupu. Komputer cupu, kampret inilah, iya kan. Oke, waduh, polisi menghadang di luar, kocak. Wah, widih. Oke, kita berpindah lagi, itu gitu kan.
Keep going. Ini bannya, aduh. Ini kalau sampai ban kita di, kalau sampai ban kita, wow, oke. Ini kita sekarang berarti drivernya ini ya, bro. Drivernya di sini nih. Aduh, kalau sampai mobil, kampret, sana lo kampret, sana kampret. Oke, hacker kita juga ada di dalam sini ya, bro. Jadi kita ini harus nyeberang tadi ya. Aduh, gua harus memang ini loh, harus konsentrasi. Oke, dan polisinya nggak bisa ngikutin lagi karena kita udah nyeberang di sini ya, bro. Oke, ini dia, in here. Oke, kita berliannya udah dapat semuanya nih, bro. Oke, sip. Waiting on your kid. Siapa nih? Siapa? Kita tunggu siapa ya, bro? Oke, oh, nunggu mereka yang ada di belakang. Oh, berangkasnya ini buat memasukin mereka ya. Oh ya, Lester. Oke, kita mungkin udah selamat ini ya, bro, karena bintangnya juga nggak ada. Jadi go to the lock up. Oh yes, akhirnya ya. Oke, akhirnya kita berhasil ngejalanin misi ini ya, bro. Kita udah dapat banyak berlian. Ini otaknya ini memang Lester dah. Otak pencurian kayak gini ya, bro. Oke, ini. Oke, kita kalem gitu kan. Harus kalem ini ya, bro. Karena kita juga di dalam sini sangat berbahaya kalau kita ugal-ugalan ya kan. Baru aja dikejar polisi malah ugal-ugalan. Ya jangan bodoh lah ya. Oke, kita udah deket sampai sini ya. Oke, in here. Oke, kita sampai. Oke, itu penjaganya di depan ya. Oke, kita bakal parkir belok kiri. Oke, sip. Berhasil kita, boy. Oh, jewelnya kita ambil, jewelnya, boy. Jewel. Oke, Widi, timnya ini sangat solid ya, bro. Timnya mantap sekali itu. Tuh ada hacker, ada supir, ada penembak gitu ya, cok. Oke, well, keep head down, bodoh amat. Oke, mereka mau diskusi apapun itu. Oke. Oke, mission pass. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi di yes, in here. Ya bro, langsung saja kita mainkan misi keduanya, yaitu adalah Hood Safari. Oke, dan ini mungkin misi predatornya kita simpan untuk episode selanjutnya saja ya bro. Jadi setiap episode itu hanya ada 2 misi saja ya. Oke, sip. Dan kita bakal ngambil, kita bakal berangkat pakai mobil sebersama full. Ini gua juga nggak tahu. Oke, go to Grove Street ya. Grove Street, waduh, itu tempat nya si CJ itu ya. Oke, kita Grove Street dulu ya, bro. Alright, kita sampai di sini ya, bro. Oke, ini dia, in here. Oke, kita ini di mana nih garis titik bulat kuningnya ya. Oke, ini mungkin. Oke, homie. Oke, kita bakal turun dulu. Oke, ini dia, kita bakal ke rumah situ dulu ya, bro. Oke, itu bersama siapa itu? Oke, kita disuruh turun ya. Aduh, malah gak turun gua, cok. Oh, cok. Oke, ini dia. Oke, kita tuh bawa anjing ya, bro. By the way, ini dialah Grove Street ya. Ini lingkungan Grove Street seperti inilah ya, bro. Seperti nyatanya lah ya di LA sana. Oke, in here. Hey, ngapain mereka? Lo ngapain, cuy? Ngapain, cuy? Nungguin gua. Iya, nungguin gua gitu kan. Oke, ini dia. Siapa ini? CJ nih. Paket to belay. Wah, ini paket apa ini? Oke, ini dia. Oh, duitnya ada ya kan? Jadi langsung saja gitu kan. Duitnya sudah ada gitu kan. Oke, sini dia. Itu paketnya itu apa itu? Ternyata handphone bajakan. Wah. Nah, ternyata bukan HP ya. Aduh. Ternyata ada sesuatu, something berbau-bau. Ternyata itu micin, bro. Waduh, nih beli micin sekilo banyak kali duitnya ya. Oke, okay. Mereka beli micin. Aduh, ini beli micin ya. Aduh. Wanjay. Waduh. Jangan sampai dia keluar. Ini bahaya nih. Teman gua gak boleh mati. Ini beli micin aja sulitnya kayak gini. Kok kayak gini gitu kan. Beli micin segini sulitnya ya. Beli micin sekarang sudah dekat. Ini sangat-sangat. Aduh. Misi beli micin gini kan. Buat apa? Demi apa gitu loh. Micin segini mahalnya. Sudah mahal. Belinya sulit gitu kan. Oh my god. Ini dimana nih? Dari sana nih. Men. Santai, men. Lu jangan sembunyi-sembunyi sana lah ya kan. Gak kelihatan ini gara-gara beli micin kambing. Oh, pakai mobil. Reload.
Reload, anjir lambat kali kau reload. Oke, sip. Mati semua kau, anjay. Nah, kau tahu tahu lu kan? Tahu lu kan? Tahu lu kan? Anjay, mana lagi cuk? Banyak kali ngomong-ngomong gitu kan. Let's move. Oke, okay, kita jangan berlama-lama nih. Oh, darah gua cuk. Oke, okay, darah gua cuk. Loh kok ini enggak mati-mati, kocak? Mati gua dong. Oh my god. Mati, bro. Ini kok mereka ini terlalu hebat gitu loh. Ini gua harus maju terus kayaknya nih ya. Oke, okay, kita berarti bakal retry lagi ini, kampret. Ini gua sini lo. Nah, kampret gitu kan. Kita ganti senjata bisa enggak, bazooka gitu kan? Kalau nggak basuka ini nggak enak gitu loh, nggak edun. Wanjir, kok teman gue yang gue tembak? Teman gue yang gue tembak, jancoy. Oke, okay, wah nggak efisien. Nggak efisien bro, nggak mati di basoka. Heran gue pakai senjata ini malah. Sini lu anjay. Nah, siapa lagi? Sini. Ini yang pinggir sini, ini bahaya. Cok, nggak kelihatan. Mana lagi cok? Mana lagi ini? Yang di dalam sini nih. Yang dalam sini nih cok. Oke, reloading. Mana lagi gitu kan? Mana lagi? Sini lo. Sini lo. Ini enggak mati-mati nih. Kita tembak dulu. Oke, mati. Itu teman gua. Jancur. Oke. Oke. Semuanya sini kalau berani. Aduh, teman gue di sana, cuk. Jangan sampai gagal. Belum mati nih. Oke, okay. move, terus move. Reload. Wah, mati lagi, sulit ini, bro. Memang ini. Kalian bisa kali ya milihin gua misi ya, sulit. Oke, okay, kita bantai kembali nih si Lokunot. Bantai lu anjay. Mampus nggak? Bantai gitu. Bantai, berani bantai. Mati langsung. Mobil, sini mobil. Dagoy, langsung berangkat ke surga lu anjay. Waduh, surga nggak pantas buat kalian semua anjay. Oke, okay, mana lagi nih? Give me some food. Lindungi semuanya buat kita. Ngambil ini, micin for life brother. Micin for life. Trevor mati. Shalalalalala. Oke, akhirnya gua berhasil kampret. Gua serius mode tadi ya. Kalau nggak serius mode kayak itu gimana? Nggak bisa, cok. Waduh, akhirnya kita bisa lari, cok. Itu polisi udah datangan ya. Akhirnya kita bisa lolos dari itu mereka manusia Lucknut ngalangin gua anjay. Oke, kita bakal wah. Ini dia nih. Wih, lagi syuting ya. Oke, asik. Oke, kita ambil ini. Langsung get. Oke, ambil. Ya, Trevor bawa cewek dong. gue ditinggal, cok. Oke, nggak ditinggal gue ya. Oke, sip. Jangan ada yang ngikutin gue. Nah, iya dah. Ini dah. Iya dah, gawat ini. Nah, naik. Naik sekali. Naik aja ke atas. Anjay. Oh my god. Loh, kok sulit? Nah, ini dia lah. Ini misi paling... Aduh, misi paling sakit dah ini. Memang sakit bakal. Sakit, cok. Oke, itu udah jatuh ya ceweknya tadi ya, bro. Oke. Kita fokus lari aja dah nih. Nembak, nggak ada paedahnya, anjir. Oke, kita bakal lari saja, kampret. Mana nih mereka? Oh, lewat bawah situ. Wah, gua tungguin mereka ninggalin, cok. Aduh. Kita ditambakin, coy. Wah, gak adil ini. Pakai helikopter ini gak adil. Oh my god, kita harus berangkat menuju tak terbatas melampauinya, gitu kan? Nih, jalan mana cok? Oke, ini kita kayaknya udah tak terkejar. Oh, masih ada. Nembakin dia aja, yaudahlah.
Wah, ada yang pakai. Kok kita ke atas sini? Oke. Let's move. Oh, wah. Di atas banyak polisinya, cuy. Wah. Bener-bener nih. Bener-bener. Oke, come on. Masuk. Masuk, lamar. Oke, akhirnya. Wanjir, berani nabrakin diri dia, cuk. Oke. Oke. Uyuh-uyuhnya matiin dong. Wah, uyuh-uyuhnya udah suak ini. Oke, kita berangkat, cuk. Berangkat. Akhirnya gua bisa ngambil mobil salah satu pegawai polisinya, cuy. Oke, akhirnya. Kita harus lari, cuy. Oh my god. Oke, jangan dihalangin lah, hey, please. Oke, kita bisa berangkat. Waduh, ini jalannya lurus lagi, bro. Gimana ini, cuy? Ini jalannya lurus gitu loh. Gimana gua carangin? Wah, nggak berfungsi lagi. Beloknya nggak berfungsi lagi dong. Wah, ini ngalangin, sumpah. Sumpah ngalangin. Beloknya nggak berfungsi lagi, bro. Harus ganti mobil nih. Masuk, geblek. Geblek, masuk. Masuk cepet. Ah. Wah, serius nih. BG. Bodoh lah. Nungguin polisi kita, cuk. Wah, bodoh lah. Memang temannya ini bodoh, bro. Bodoh gitu loh. Oke, yes. Akhirnya, lepas dari kawalan, please. Lepas dari kawalan, bitch. Wah, di depan masih ada, cok. Ganti mobil. Woi, ganti mobil sini, cok. Ganti mobil. Oke, sip. Kita bakal belok kanan. Oke, nah, lebih stabil juga gitu kan mobilnya. Wah, ini memang, di depan, yes. Di depan udah, oh ada. Ada di depan, cok. Kita ini harus lihat peta terus nih, bro. Soalnya ini kita harus ngelihat dulu di depan apa ada polisi atau enggak gitu loh. Jadi kita ini harus lari gitu kan. Ini memang lah. Beli micin aja sampai ke polisi gitu loh. Ini gimana dah ya micinnya ini. Aduh. Memang ya. Aduh. Micin itu di Amerika sangat sakral ya. Karena berbahaya mungkin. Oke. Kita bakal masuk sini. Semoga enggak kelihatan. Oke. Kita bakal di sini dulu. Tungguin sampai enggak kelihatan. Wah, dikepung. Yes. Berhasil. Alright. Kita bisa lari, bro. Akhirnya terus kita bawa mobil bagus lagi. Gitu kan? Nice sekali, bro. Akhirnya kita bisa lari dari kejaran polisi. Aduh, beli micin aja loh, sumpah dah. Beli micin. Ah, aduh, micin ternyata di luar sana dilarang sangat ya, bro. Aduh, ini misinya sangat epic ini ya, bro. Sangat legendary ini misinya. Asli asik misinya loh. Aduh, gua ngulang-ulang mulu gitu loh. Itu yang asiknya ya, bro. Tapi ya memang sulit ya. I will jump. Oke, ya tinggal sini aja atau gimana nih? Oke, turun kocak, woi. Lo kan mau tinggal sini aja kan? Oke, kita turun dulu. Oke, udah selesai ya, bro. Oke, yes. Oke, nggak ada yang ngejar lagi kan ini. Semoga. Yes. Mission passed. Waduh, safari nice sekali ini. Aduh. Mantap kali kau yang ini request ya, bro. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Terima kasih sekali yang sudah request banyak sekali di bawah. Dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya ya, bro. Nanti bakal kita lanjutin lagi series ini ya, bro. Makasih sekali. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rama.